Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meredih ka para wisatawan sangkan tengah deg-deg ka Jabar dina libur panjang akhir tahun 2020. Eta hal teh pikeun neuteuk mata rantai sumbarna COVID-19 di Jabar. Liantik itu Gubernur Jabar geus nyebabarkeun surat edaran anu secara resmi mahing kagiatan ngareureuh peuting bagantina tahun di Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat diwugan ku TNI, Polri, Turta, instansi anu boga wewenang sejena geus sayaga nyahareupan bagantina tahun secara kolaborasi. Satutas apel gelar pasukan di jalan hareupeun Gedong Sate Bandung poe Senin isuk-isuk, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nembrakeun harepanana sangkan masyarakat tuhu kana papagah pamarentah utamana dina prak-prakan mapag peuting bagantina tahun anu kiwari beda ti tahun-tahun samemehna antara dina kaayaan sasaran COVID-19. Masih ceuk UU surat edaran anu mahing kegiatan tahun baru kitu deui hiburan sejena dina tungtung tahun 2020 anu geus ditandaku Gubernur Jawa Barat geus diedarkeun ka pausahaan-pausahaan kitu deui para kepala daerah di 27 kabupaten kota. Upama aya nu ngarempak pihakna bakal nindak tandes ku cara ngabubarkeun tepi ka nyabut izin tempat hiburan. Eta ketak teh dilakonan pikeun neuteuk mata rantai sumbarna COVID-19 di Jabar. Diantik itu wisatawan diperdi teu ngadaregdeg ka Jawa Barat tahun kiwari. Upama aya nu datang wisatawan diperdi ngalakonan rapid test antigen. Bagi wisatawan yang datang ke Jawa Barat itu dihimbau untuk mengadakan rapid test antigen. Kemudian juga bagi tempat-tempat yang ingin melaksanakan semacam itu tetap harus melaksanakan. Maka kami pun dengan aparat akan mengadakan pengetesan infeksi dan juga yang lainnya dari saat melaksanakan kegiatan tahun baru. Bagi mereka yang suka kucing-kucingan dengan aparat, kita sudah paham, sudah profesional, sudah sering. Karena AKB sudah lama, biasanya tempat parkir gelap. Tempat parkir tidak ada mobil, tapi di tempat kegiatan penuh dan yang lainnya kami tidak akan terkecoh kembali. TNI sudah mengendus kebiasaan-kebiasaan itu, Polri juga sudah biasa. Jadi tidak akan bisa lolos dari pantauan inspeksi kami di saat ada tahun baru dan Natal. Oh, berarti penegasan aja buat wisatawan untuk wisatawan diusahakan tidak datang ke Jawa Barat untuk tahun ini. Tahun kemarin diperbolehkan, insya Allah tahun depan juga diperbolehkan. Kami minta pengertian. Sajroning itu di lantas Polda Jabar Kombes Pol Edi Junaidi nandesken pihakna ngalakonan pengamanan jeng penyekatan di tilu jalur nyeta tol, arteri, jeng tempat wisata. Tol tayanu ditutup tapi kendaraanana diwatesanan tur dijaga sangkan tayanu ngareureuh peuting bagantina taun. Pihakna merdi ka masyarakat sangkan nahan diri tur narumpi di imah sangkan protokol kesehatan kajaga. Bukannya tidak boleh masuk ya, ada pembatasan-pembatasan dan di situ tidak ada perayaan-perayaan. Ya, kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Ya, kita mengimbau kepada masyarakat. Ya, ini harap Bapak diketahui bersama bahwa saat ini sekarang pandemi COVID belum selesai. Mari sama-sama kita menahan diri. Ya, kita lebih baik di rumah saja untuk kita berlibur dengan keluarga, memanfaatkan waktu luang dengan keluarga yang baik. Ya kan, jadi semuanya di tempat-tempat keramaian ya tidak ada perayaan-perayaan kegiatan tersebut. Ada penutupan di tol? Tidak ada penutupan di tol. Kita lihat situasional aja ya, sifatnya itu hanya apa namanya situasional. Apa-apa yang harus kita lakukan nanti pada saat ada kepadatan kita lakukan rekayasa lantas yang terbatas. Dina operasi lilin nodaya nu dilakonan ti mimiti tanggal 27 Desember 2020 tepi ka 4 Januari 2021, 40.000 personil dikeprakeun diantarana anggota Polri 83.817, anggota TNI 15.842, jeung instansi sejena 55.086 urang. Eta personil teh bakal ditempatkan di pos pengamanan anu jumlahna 1.600-an, turta pos pelayanan pengamanan di pusat keramaian anu jumlahna 678. Eta ketak teh dilakonan sangkan kegiatan nata jeung bagantina tahun teu jadi klaster anyar sumbarna COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.